Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat. Baik, teman-teman semuanya, semoga kali ini kita bisa memberikan sebuah tutorial tentang si Nmap, bagaimana cara menjalankan script di Nmap. Nah, soalnya ya teman-teman, untuk menjalankan script di Nmap itu ya, menggunakan teman-teman kode SC atau script. Nah, gini. Jadi, seperti kita lihat dulu di Nmap-nya. Kita besarkan. Kalian enak melihat, kita lihat script min sc atau min script ini yang untuk defaultnya seperti ini ya, ini nmap min sc lalu diikuti dengan mesin target kita. Kita contohkan, coba teman-teman, kita masuk ke root dulu. Misalnya ini main sc, lalu kita ke root 92 untuk mengeluarkan 1 2, misalnya ya teman-teman. Jadi nah, di sini SC itu jadi sebenarnya harus ada script. Kita tunggu dulu. Kita ke terminal yang baru. Sebenarnya. Ya. Itu caranya. Nah, untuk mengetahui script-script apa aja yang ada di Nmap, kita bisa kita bisa ke sini. Kita bisa lihat di folder ini script-script yang ada di apa di Nmap TLS. Ya, banyak. Semuanya berakhiran .nse. Jadi, script yang bisa digunakan menggunakan nmap itu kan. Script info dan nse, address info dan nse, brute, ya, app brute nse. Semuanya bisa digunakan. Nah, itu teman-teman. Jadi, folder yang ada di sini. Lalu selanjutnya coba kita misalnya ya menggunakan script ya yang kita bahkan misalnya ya pakai telnet root. Ini ada ya telnet root dan NSE. Coba kita bukan nmap, kita pakai sim scan ya. Script, jangan lupa ya, dihidupkan scriptnya. Script kita kan mau ini ya yang telnet ini kita apa kita coba ini script telnet root lalu kita isikan ultima itu cuma dua ada datang 172.
Yang ini kita cancel dulu. Kita di cutting dulu. Yang ini. Enggak, biar teman-teman. Selagi menunggu yang ini, ya, lagi kita menunggu scan yang ini. Sekarang kita coba yang pakai UDP, ya, pakai UDP. Ini kan pakai SIM scan, kita pakai UDP. Nah, kita copy di situ. Ya, kita pakai scan-nya, pakai UDP. Mas, maaf. Oke, kita tunggu ya teman-teman. Ini bagaimana cara menggunakan script di nmap. Jadi kita gunakan nmap, lalu scan-nya apa, lalu diikuti dengan dash-dash script atau -c. Ya, lalu setelah itu kita sebutkan ya kategori yang mana yang mau dipilih dari script yang akan kita jalankan, lalu IP target. Ini lagi berjalan. Nah, yang ini yang telnet root ini membuka beberapa yang di apa yang di layar ini. Jadi dua-dua TCP-nya open, yang ada juga yang 514 TCP-nya yang terfilter sama servisnya shell gitu. Nah, untuk yang ini yang pakai UDP dan tidak ada yang apa yang bisa di-scan oleh nmap gitu ya teman-teman, itu caranya. Lalu kalau kita mau melihat script DB-nya, kita coba lihat ls. Misalnya tadi kan di sini banyak ya, oh, di sini banyak. Coba sekarang kita mau lihat yang apa DB-nya gitu ya, s pakainya ls script gitu. Coba, oh maaf, ini masih di home page saya. Ini masih di home ya. Kita ke itu dulu, ke script dulu. Ke sini. Oke. Kita S. Ini ada ya. Namanya script db. Coba sekarang kita lihat apa aja sih di ada apa aja di script db itu. Nah, di sini banyak kali file-file yang bisa dibaca, tapi kita di sini kita akan menemukan yang namanya kategorinya ya. Ini scriptnya tuh banyak ya. Oke, kita pencet tombol di keyboard key untuk berhenti. Lalu kita coba lihat SSH-nya ya, dengan cara menggunakan ls l. Kita pakai list dulu ya, type lalu dituliskan dengan grep ya. Kita tentukan grep SSH untuk mencari hanya yang SSH aja. Kan di list jadi ada ID. Oke, nah, untuk yang nama SSH sendiri ini ada yang namanya host key. SSH host key. Nah, ini host key ini untuk memberitahu kita key-key yang public yang dipakai gitu ya. Coba kita lihat pakai list. Pakai list. Teman-teman.
SSH os okay. Kayak apa aja ya. Nah, sini banyak juga apa tampilan tampilannya, tapi yang kita cari apa nih? Kalau kita mau cari sesuatu, kita tinggal menambahin aja. Misalnya kita cari kategori, kategori, ya. Nah, untuk kategori yang SSH kayak ini ada ya kategori save, ada default, ada discovery. Ya, coba kita lihat cara kerjanya. Kita pencet tombol key, ya, kita keluar. Oke, sekarang coba kita lihat di sini, ya. Kita lihat dulu bagaimana cara menggunakannya. Sini. Oke, aku menggunakan script SSH Haskell ini, kita bisa dia menunjukkan target dari SSH server, terus kayak fingerprint dan yang lain di sini ya. Nanti dia akan, kalau situsnya itu SSH-nya punya fingerprint yang public. Oke, cuman lalu kita coba dong ya. Oke, ini lagi ya. Coba kita, oke, yang ini. Itu pakai scene scan. Oke, teman-teman, ditunggu. Nah, di sini dapat ya SSH Haskell-nya. Dia yang ini DSA, ini RSA, ini ECDSA, ini ED25, 19. Jadi kita bisa dapatkan apa namanya Haskell-nya. Kalau misalnya jadi SSH-nya apa, nanti kita bisa dapetin ya. Atau misalnya kita mau ngeliat, kita tinggal double triple V aja. Nah, di sini, nah ya kan, saya kelihatan di sini ternyata dia yang di SSH-nya ini. Ini tinggal di encrypt ya. Kita lihat sama dengan yang atas, sama nggak di sini? AC3 08 sama ya teman-teman, yang di SA nya, yang SA nya sama dengan yang ini, cuman yang ini versi apa kesimpulannya, kalau ini versi dijabarkannya gitu. Dapet ya teman-teman, gitu untuk penggunaan apa script yang kita gunakan sekarang ini. Mungkin kita teruskan di pertemuan yang lainnya teman-teman ya, biar kita bahasnya di bagian dua yang lain tentang script ini. Jadi untuk sekarang ini kita dari awal ya. Kita bagaimana cara menggunakan script di Nmap, lalu apa saja di sini, di mana tempat script itu berada di sini ya, lalu perintah-perintah apa saja di sini dengan cara mengetikkan S nih banyak, nanti kita gunakan apa-apa. Saya akan teman cari-cari referensinya untuk menggunakan fitur-fiturnya. Kalau kita sudah mencoba satu dengan internet root, dan juga kita sudah mencoba di sini SSH Haskell. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jika ada yang bertanya, silahkan
komen, dan terima kasih yang sudah mendukung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.